Merebaknya virus corona berdampak pada lesunya dunia ekspor-impor di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di awal tahun 2020 ini. Meski tidak ada larangan ekspor-impor kecuali hewan hidup dari Dirjen Perhubungan Udara, namun pergerakan ekspor-impor turun sebanyak 2.000 ton. Aktivitas di Terminal Kargo 520 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tetap berlangsung pada Senin siang. Namun terdapat penurunan jumlah barang baik ekspor maupun impor, tidak hanya dari dan menuju Tiongkok saja, namun dari negara lainnya. Untuk periode bulan Januari tahun 2020, jumlah ekspor-impor menurun sebesar 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2019, di mana pada Januari 2019 tercatat 29.000 ton, sedangkan Januari tahun 2020 menurun 2.000 ton atau sekitar 27.000 ton. Sementara untuk periode bulan Februari, pihak PT Angkasa Pura II selaku operator masih melakukan pendataan. Senior Manager of Branch Communication dan Legal Bandara Suta, Febri Toga Simatuang, mengatakan penurunan tersebut untuk seluruh jenis barang komoditi dikarenakan mengacu pada surat edaran Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Aktivitas ekspor-impor seluruh komoditas barang ataupun makanan serta minuman masih diperbolehkan, hanya impor hewan hidup dari Tiongkok yang dilarang. Turun 8% seperti itu. Ya, untuk sementara berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor 1 tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 menyatakan bahwa untuk kargo barang masih diperbolehkan, namun kecuali untuk live animal seperti itu. Pengawasan ketat diberlakukan kepada barang yang masuk, khususnya makanan dan minuman dari negara Tiongkok, yang melibatkan pihak balai karantina dan kantor kesehatan pelabuhan sebagai langkah antisipasi masuknya penyebaran virus corona melalui makanan dan minuman ataupun benda pembawa lainnya. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten.